Sudarlun, Kepala Biro Operasi Polda Aceh, Kombes Polisi Dedi Irianto meninjau pelaksanaan pemilu serentak di Aceh Barat Rabu 24 April 2019 siang. Kunjungan Karo Ops didampingi Dir Narkoba Polda Aceh, Kombes Polisi M. Anwar Rekso dengan menggunakan helikopter setelah sebelumnya meninjau kabupaten lain dan mendarat di lapangan T. Umar Melaka. Kedatangan Karo Ops disambut Kapolres Aceh Barat AKBP Raden Bugi Arya Prakasa, kemudian meninjau pelaksanaan rekap suara pemilu di PPK Kecamatan Johar Pahlawan. Ada penegasan Pak kepada Polri dan masyarakat? Ya, yang jelas penegasan bahwa kita tetap mengamankan jalannya pemilu sampai selesai. Dari Melabuh, Iswan Srambon TV.